Kramajati dimundurin, nggak tahu ini bisa naik apa enggak. 74523E tujuan Jakarta Bekasi dari Palembang dimundurin, kayaknya nggak naik kapal dia. Hai hai, selamat datang di channel PS Creation. Bilang like, comment, share, subscribe ya. Selamat menonton, salam sudah sampurasun. Pokoknya ini 22 Oktober 2022 jam 10 kurang 12 menit. Antrian parkir dermaga eksekutif dari depan sampai belakang satu baris bis penuh. Lama nggak ada sesi absen unit ya. Ini mumpung sempet karena kapalnya juga tadi lihat di monitoring masih ada di belakang Pulau Rimau Balak ya, kemungkinan 15 atau 30 menit lagi baru sandar. Jadi kita sempatkan untuk ini cek unit ya. Yang paling depan ini ada Batu Mukti Putra, dia dari Palembang Jambi, Pekanbaru Jambi biasanya, tujuan Jawa Tengah, Jawa Timur. Kalau ada yang tahu boleh komen ya rutenya dia ini kemana. Terus di belakangnya ada Sari Harum Jet Bus HD Single Class. Dia dari Palembang tujuan Jakarta Bandung. Di belakang si Sari Harum Putra Perkasa ini ada Rosalia Indah rute terbarunya yang nomor bodi MHD 163 rute Bogor Jakarta Palembang. Rute Bogor naiknya yang 163 ini ya. Ya ini unit baru ya. Sasis 1626 bodi Jetbus 3 MHD. Terus di belakang si 163 ini ada MHD 157. Ini juga unit baru. Tujuan Jember Solo dari Palembang ya. Satu angkatan dia 163 157. Di belakang 157 ada Adi Prima, ini yang beberapa hari lalu, ya nggak beberapa hari lalu, sering sih ketemu mobil ini. Body basic Ventura di rombak Jetbus 3. Dia juga dari Prabu Mulih Muara Enim tujuan Jakarta. Lalu di belakangnya ada Rosalia Indah lagi yang rute terbaru. Jadi rute terbarunya ada dua ya, yang depan tadi tujuan Bogor, terus yang ini tujuan Cikarang Bekasi Jakarta Palembang dengan nomor 161. Jadi dua rute terbaru ini masuk pelabuhannya bareng, cuma ini nggak tahu nanti naik kapalnya bareng apa enggak. Oh ya, untuk yang Bogor nomor bodinya 163 sama kresnya itu 164. Terus yang Cikarang MHD 161 kresnya sama 162. Cuma kalau lagi dia salah satu dari mereka maintenance bisa diganti unit lain. Bisa diganti SR2 atau SR yang lainnya lah. Biasanya juga Jetbus Palur juga ngisi. Dia tergantung stok armada yang ada. Lalu ini ada Kramajati Jetbus 3 single glass. Basicnya Merodadi Prima nih. Ganteng banget single glass. Dari Palembang tujuan Jakarta dia. Di belakang Kramajati ada Sumber Jaya. Sumber Jaya Viali. Wah, ini artisnya Budiman nih dulu, Viali. Dia tujuan Banjar dari Palembang. Papan tujuannya Banjar Palembang Bandung via Tasik. Nah, itu tujuannya dia. Bodi Jetbus 3 SHD. Lalu ada Singaraja Putra. Tapi pakai mobil X Handoyo. Beberapa mobil Handoyo memang sudah di jual ke PO-PO lain, ini dijual ke PO Singaraja Putra. Dia dari Palembang terus Lampung lewat lintas timur ya, lewat Lampung Timur tujuan Bali. Terus di belakangnya ada Efisien Putra Mandiri, kalau yang itu pariwisata. Jadi total ada berapa unit ya, lupa nggak ngitung. Pokoknya itu unit-unit yang ada di jam sekarang ya, jam 10 kurang 10 menit malam hari ini. Untuk kendaraan logistik belum ramai itu, cuma sampai sana. Di area loket juga sepi, belum ada kendaraan tambahan yang mau masuk. Sembari nunggu kapal, para penumpang sebagian ada yang turun ke area parkir untuk beristirahat sejenak, baik itu merokok ataupun minum kopi dan bercengkrama sama penumpang lainnya.
Tak cuma dari penumpang saja, biasanya kerubis juga pada turun untuk beristirahat ya, sekedar minum kopi atau merokok sambil bermain sosmed, menghubungi keluarga sampai belakang. Baru sadar ini adik putus semua, 1, 2, 3, 4 itu doang tuh, ada siluman si Ventura HDD. Adi puter semua sampai belakang ini. Sama si Keramat Jati itu, dia basicnya Merodadi. Jadi ada dua Merodadi ini. Baru sadar ini ya. Jadi keren jet bus, walaupun ada yang rombakan lah. Ini yang melintas ini mobil pribadi yang mau naik kapal ya. Jalurnya udah dipindah kan, biasanya lewat sana itu lurus ke sana ya. Sekarang jalurnya lewat sini. Nah, nanti dipindahin lewat sana, muter baru ke dermaga. Baru mungkin semingguan lah dipindah nih traffic untuk kendaraan kecil yang mau naik kapal. Jam 10 lebih 5 menit. Kapalnya sudah memasuki area dermaga, kapal sebuku. Yuk kita pindah ke depan mau lihat proses bongkaran sebuku, ada apa aja dari kapal sebuku. Sambil jalan ya, kita ke dermaga. Sambil ngeliat-ngeliat, ini yang tadi saya bilang jalur baru untuk kendaraan kecil yang mau naik kapal. Jadi tadi kan dari loket di belakang sana, lewat samping parkiran bis, terus belok kiri ini. Ini lewat sini, bablas lurus sampai parkiran timur sana. Nah, nanti di belakang gedung ini kan ada lapangan parkir di sana, namanya Parkir Timur. Baru di sana ditampung, kalau udah ada kapal baru sebagian dimajuin ke sini nih. Ya, kalau ada yang mau transfer tunai maupun tarik tunai, di sini juga ada ATM di sekitaran sini, di lobi. ATM-nya di lobi, untuk toilet bisa masuk ke dalam gedung aja nggak apa-apa. Atau di sini sih biasanya boleh nih, di lorong ini. Untuk umum juga kok, di sini atau di dalam gedung. Kalau mau nyaman ya yang di dalam gedung aja. Di dermaga satu kapal Zoe lagi proses bongkaran tuh. Ini tumben malam minggu sepi ya, biasanya ramai bisnya sama kendaraan logistik. Kurang tahu kalau kendaraan pribadi, kita jarang ke Parkir Timur soalnya agak jauh. Harus muterin gedung ini, gedung eksekutif. Nah, kita ke tepian dermaga seperti biasa. Ada LS 010 baru keluar kapal, body jet bus HD. Untuk trip mananya kurang tahu, kalau ada yang tahu trip mananya boleh komen ya di kolom komentar si 010 ini. Lagi bongkar kapalnya, namanya kapal Zoe di dermaga 1. Untuk kapal sebuku udah mulai merapat tapi talinya belum turun. Gelombang juga sepertinya tenang, itu kapal anteng banget. Anginnya juga nggak ada ini, cuaca juga cerah. Ya, semoga kondusif sampai besok pagi ya untuk pelayaran malam ini. Sudah mulai merapat sempurna, tapi tali belakang tuh baru mau diturunin. Tuh, baru ditarik talinya. Tarik, itu berat banget loh, apalagi kalau udah kecemplung air itu. Meresap airnya berat ya. Bisa orang 2 atau 3 untuk narik tambang aja. Loh, kok belum ketara? Oh, belum diulur. Nah, itu sama abang-abang kepil, bapak-bapak kepil. Diulur, pasang di border dermaga. Nah, itu tuh. Berjibaku, berat banget berarti ini. Soalnya kayaknya basah itu, warnanya warna-warna gelap. Alasan saya nyepot di sini nih, soalnya pegel kalau berdiri lama-lama, senderan di pagar. Mulai proses bongkar. Proses buka ram, door, proses bongkar. Dari atas sudah baru turun satu motor, dari bawah belum selesai. Lagi ngepasin posisi seling. Biar gitu. Mobilnya ada 17, tapi di luar total. Udah mulai bongkar.
Jam 10 lewat 16. Bongkaran dimulai. Logistik-logistik dulu ini. Gak tahu ada bisnya apa enggak dia ini nanti ya. Oh ada itu, nongol satu. Puspa Jaya, warnanya hijau. Puspa wisata kecil. Puspa Jaya Pariwisata P01 Body Venom by Tentrum. Mesin sasisnya Isuzu. Nah, pokoknya itulah penyebutannya Isuzu. Oh, dedek-dedek gemes sama ibu-ibu penumpangnya. Masih berlangsung bongkaran. Terpantau ada SR2 laju prima. LP berapakah ini? Papan treknya tujuan Jambi, dia dari Jakarta. Jakarta Bandung mungkin ya. LP258 Hino RK8 SR2 XHD. Mantap. Abang krunya sadar kamera. Lanjut, hati-hati. Full seat, abang krunya sadar kamera. Terus ya, masih logistik. Bisnya berarti baru dua, Puspa kecil sama Hiba Gude. Nah, truk-truknya juga banyak bener nih, TSTS-nya. Wet pole. Fis-fis apa itu, banyak pokoknya. Sweet plus SR2 punya Sinar Jaya. Dia tujuan Palembang. Nomor body berapa ini? 23DD. Yuk. Oh, kosongan, dia berarti mau jemput. Katanya sampai Bandar Jaya. Oh ya, tadi kata si Rizky ada mobil storing si 22DD apa 21DD, ya lupa tadi. Dia mau jemput penumpangnya, mau putar pala. Ntar kita tanya Rizky lagi. Bisnya nggak banyak ini, sebuku full logistik. Ini terakhir kayaknya. BKL SR2 HD Prime D7753XA tujuan Palembang Jambi dari Jabodetabek, Jakarta, Jakarta Bandung Bekasi, Jabodetabek kagel mulu. Intinya dari Jakarta Bandung lah. Nomor pintu 03. Diajak bercanda sama abang pengurusnya. Full seat ini BKL. Kendaraan terakhir. Bongkaran bawah selesai jam 10.26. Bongkaran atas masih ngalir. Muatannya lumayan nih. Diminta tahan dulu. Tinggi soalnya yang digendong. Diskusi dulu sama kru kapal. Mau nyoba? Diskusi sama ABK, soalnya kapal ini punya tinggi cuma 4,2. Harusnya sih aman, cuma nggak tahu ini nanti. Ya langsung dicoba towing mobilnya tentara ini ya. Tiga sekian doang, ragu doang ABK nya jauh belakangnya. Terus aman. Diganjal
aja, terusin aja. Kasih lagi balok. Tinggal maju aman. Ah, nambah lagi taruh itu. Kuat lagi, dorong. Jumping kalau dihajar langsung. Ya, nah, terus turunnya kali ini. Masih proses muat, jam 10 lewat 37 menit. Oh iya, tadi 23 DD itu mau ke Bandar Jaya, jemput penumpang mobil 22 DD yang storing. Storing di tol, terus penumpangnya dianterin sama mobil 4 DD ke pul Bandar Jaya. Lagi muat-muat kendaraan logistik. Belum ada tanda-tanda majuin bis. Wah, ini mau majuin. Hinoping Cempako. Banyak banget para teman-teman pengurus. Bisnya tuh. Oh iyalah, tinggi ini jauh. Sudah selalu sendawa. Mulai dimajuin bisnya. Purwokerto, Jogja, Solo ternyata tujuannya. Batu Mukti Putra, Jetbus 2 non hari. Mercedes Benz 15.25. Oh, velgnya Alcoe aluminium. Nah, terdengar Sari Harum
Jetbus HD Bandung Palembang. Wah, DMP-nya nyangsang. Tahan. Satu enam tiga Bogor Jakarta Palembang full seat. Iya, punya kita full seat enggak? Kagak. 9 orang. Jember Solo Palembang MHD 157 full seat. Adi Prima, Jakarta Prabu Mulih, Muara Enim, Ventura HDD Jetbus 3. Full seat juga, nah, ada adik kecil. Enggak ngomong. Sekarang ini juga rame loh. Ini yang Bekasi. Rame juga penumpang. Benar belum lah. Iya. 161 Cikarang Jakarta Palembang full seat juga ini. Bogor sama Palembang. Bogor sama Cikarang full seat semua ini. Rute-rute terbaru dari Rosalia Indah divisi Palembang. Adi Prima lagi ditahan soalnya di dalam lagi ngatur parkir. Ayo lanjut. Dari tadi saya ini ngobrol sama Rizky. Enak. Ya. Kabur. Di belakangnya Keramat Jati Asri Sejati Jetbus 3 single glass basicnya Merodadi Prima. Yuk dimajuin. Oh itu juga di Prima tadi basicnya Merodadi Prima ya. Body Ventura HDD Jetbus 3 mukanya sama kol belakang. 161 dimajuin menuju Cikarang dan sekitarnya. Nah ini ganteng nih. Jakarta Palembang 7008 IS Keramat Jati Asri Sejati. Ini RG. RG apa ya kasih? Enggak ketara setirnya. Nah, kalau dari wheelbase-nya sih RK. Ya. Aman. Basicnya ini mah udah di Prima. Dilanjut muat logistiknya. Di belakang Keramat Jati ini sudah 2 unit logistik yang dimasukin. 3 unit sama ini, terus itu ada kecil-kecilnya. Di belakang masih ada 3 bis lagi ngantri. Si Sumber Jaya Viali, Singaraja, sama Efisien Putra Mandiri. Nah, pickup-pickup logistik sama, oh ini muat ikan-ikanan ini. Ingatnya batu mandi mulu kalau kapal ini. Sebuku. Kayaknya habis perawatan docking ini, catnya masih mulus. Sumber Jaya Viali, Banjar Palembang Bandung via Tasik. Jetbus 3 SHD Hinoer Kalapan. Full seat juga dia. Palembang ini lumayan gacor nih rutenya. Singaraja Putra tujuan Bali dari Palembang Lampung Timur. Penutup Efisien Putra Mandiri Jetbus 2 SHD. Wah, ngepul Singaraja.
efisien ini pariwisata. Inor Kalapan, itu juga Inor Kalapan. Sudah 80% pemuatan sebuku. Gak tau udah berapa unit bis ini, gak ngitung tadi. Jam 10.46 pemuatan sudah 80, nyaris 90%. Tinggal muat kecil-kecil, lagi ditahan dulu. Ngatur parkir si bis-bisnya dulu biar pas gitu. Masih ngatur parkir di dalam. Mau mengoptimalkan lapangan parkir, space parkir yang tersedia. Damri 5250. Diri dari Bandar Lampung tujuan Jakarta, mungkin Gambir ya. Biasanya Damri ini kalau nggak tujuan Gambir, tujuan Bekasi, tujuan Bandung. Kalau tahu, komen aja ya 5250 ini tujuan mana di timurnya. Jetbus Hadi. Kalau ngelihat Damri warna merah gini, jadi inget 5009. Dia juga warna merah, tapi udah kena cat jadi warna putih New Damri. Terus terkena insiden. Jadi inget 5009 pokoknya kalau ngelihat Damri yang warna merah kayak gini. Kramajati dimundurin, nggak tahu ini bisa naik apa enggak. 74523E, tujuan Jakarta Bekasi dari Palembang. Dimundurin, kayaknya nggak naik kapal dia. Dimajuin juga Kramajati Asri Sejati, 7452TGA, tujuan Jakarta Bekasi dari Palembang, Jetbus 2HD. Dino RG. Ngepres. Terakhir nih. Lagi ngatur parkir si TS itu biar pas. Up. Kramajati 7452 TGA Palembang Jakarta Bekasi Jetbus 2HD single glass. Energi? Apa RK? B1407. Woi, no RN. RN betulan bukan RG. Seuzon duluan kalau ngeliat Kramajati nih. Pelan, pelan. Pemuatan selesai sebuku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jam 10 lebih 58. Pemuatan selesai, bye-bye.